upgrade untuk tetap ya. Balik ini. Iya. Kami try ini kemarin. Iya. Enggak boleh sini. Mari kita tengok apa yang dapat. Apa terjadi? Apa terjadi, bos? Ada apa? Terkeratang kan? Apa yang dapat? Ketam. Ketam. Suri. Ketam hitam. Kan ketam suri itu. Kan. Mana ketam? Yeah. Selama berapa hari sudah? Berapa hari? Dua hari sudah. Assalamualaikum and what's up guys, welcome back to my YouTube channel and another video guys. So hari ini, bukan hari ini guys, yang hari itu satu malam, satu hari, satu-satu sangkar tuh bermalam, tapi langsung tiada ikan guys. Aku mengharapkan ada ikan guys, tapi tiada guys. Tidak ada. Ada, tapi ketam, macam ontaon. Okay guys, memandangkan kami tidak mendapatkan ikan, kami mencuba lagi nasib guys. Kami cuba lagi, kami tidak putus asa guys. Tapi untuk sangkar kali ini guys, upgrade. Kamu tahu gak upgrade? Dia menjadi level 3. Ada 3 jenis sudah boleh masuk. Buaya pun boleh masuk. Silap-silap. Pari pun boleh masuk. Hiya. Ya teda-teda wah. Tipu. Jom kita tengok. Kamu kena stay tune. Sebelum kamu teruskan video kali ini guys, kamu kena subscribe dulu. Subscribe itu terbaik. Oke. Mari kita tengok. Jom. Sangkar dia semakin upgrade. Tengok. Di atas dia ada kelapa punya. Iya. Kali lain tempat. Guys. Lain tempat. Nice. Upgrade untuk tetap. Ya. Yeah. Upgrade. Dinaikkan. Wangi guys, dinaikkan deh. Wangi langsi. Nak lepas ke? Jangan lepas. Kepala ikan. Pang. Apa? Kepala ikan. Sana deh guys. Ya, sana. Okay. Di sini kita menanti. Keesokan hari guys, jadi tunggu dan nantikan harap dapat ikan. The next day. Oke, di pagi hari kami tarik sangkar yang telah terlipat. Oke.
biasa ketam stiker. Tidak mengenak. Cobaan yang kali ketiga sudah guys. Memang tidak boleh review. Seperti biasa lah guys, kami tidak dapat ikan guys. Walaupun sudah sangkar tuh bermalaman semalaman, tapi yang ada krep. Ketam guys, ketam saja. Walaupun tuh sangkar level 3, tetapi ikan tuh level 6 guys. Seumpamanya kau ambil master, dia ambil SPM. Jangan. Tapi tidak apa guys, kami tetap teruskan guys. Kami bersemangat, semangat Malaysia boleh. Dan kami cari tempat yang boleh dapat ikan nih guys, yaitu di tepi sungai. Ini kali kami pergi tepi sungai guys. Adakah kami akan mendapatkan ikan? Jom saksikan. Semongko. Okay guys, sekarang di tepi sungai. Nggak tenggelam tali deh guys. Situ dia punya anak sangkar. Kita di tepi sungai guys. Sungai-sungai guys. The next day. Nah, sinilah yang kami letak sangkar tepi sungai guys. Oh, dalam guys. Naik air ya guys. Tadi aku punya cerita. Pertama batu. Batu yang tenggelam. Adakah kita mendapatkan ikan atau terbalik pun nih? Iya. Nah, satu. Nah, satu ikan guys. Dan sembilan aja. Satu malam ikan ini terbalik pun nih? Ah, terbalik kan tadi? Tidak bah. Tidak bah. Tidak bah. Terbalik pun dia boleh juga. Ini. Dia ada kira ini. Guys. Terbalik. Ada ikan. Ini satu ekor ya. Bilang. Satu ekor. Sembilan lah gitu tuh. Iya. Buang. Buang lainnya. Kena aku dapat dulu kok begitu tuh. Itulah itu. Ikan ya, ikan bedukang kan. Iya. Bedukang. Pak. Dah boleh nanti kinum kinumpan. Kinumpan lah. Itu sajalah untuk video kali ini guys. Harap kamu semua terhibur. Sebenarnya sangkar ni kami mau bawa pergi lautan yang dalam. Tetapi kami tidak boat. Itu apa? Boat guys. Kami tidak boat. Kami tidak perahu, kami tidak basikal, kami tidak. Nah kan, kami tiada guys. Jadi kami guna di tepi-tepi sungai saja. Tepi-tepi laut, tepi-tepi sungai. Itu jalan kita boleh buat. Misalkan adalah buang-buang boring lah, misalkan buang-buang bosan. Harap kamu semua terhibur untuk video kali ini guys. Konten kami memang susah membuat konten guys, sebab PKP berpanjangan. Jadi konten berpendekan. So, oh, boleh buat lah kan. Untuk keselamatan diri kita juga, untuk keselamatan negara kita guys. Stay safe. And we will see you in the next video. Bye bye. Macam biasa.